Dan juga subscribe video ini ya. Kalau kalian suka, aku doain nih rezeki kalian melimpah banget. Nah, sekarang saatnya penyajian ya. Di sini aku udah ada nasi hangat plus lauk tambahannya ada ikan tongkol pindang yang digoreng. Yuk, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama. Aduh, ini asli. Tumis pakcoy telur ini bikin nagih. Apa ya, rasanya itu gurih campur pedas pas. Lauk ini cocok banget buat kalian anak kos yang ingin makan hemat. Makan lauk ini sudah pasti bikin dompet kamu selamat, tapi tetap perut juga kenyang.